dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Ada pengurus ini, Pak, karena izinkan kami dan adat kami bagi tamu kami yang terhormat. Pengurus ini bertanda kasih sayang masyarakat Kabupaten Tengah. Lihat di TV, memperhatikan masyarakat kecil dan mengasih gerobak untuk masyarakat kecil untuk berjualan. Dan Bapak jangan lupa kepada kami, Kabupaten Kabupaten Tengah, khususnya Pasir Bidang. Yang paling penting itu bagaimana memberdayakan masyarakat, masyarakat bisa meningkat penghasilan sehingga mereka bisa mandiri. Ini harus diperjuangkan dan Partai Perindo perjuangkan. Jadi saya selalu punya dua istilah, membantu dan membantu. Ini membantu ya, beras atau pasar murah, membantu. Tapi kan tidak mungkin selamanya seperti ini. Yang penting adalah membantu mereka yang tadinya belum mapan, bisa mapan, bisa mandiri, bisa menghidupi keluarganya sendiri, bisa nyepalakan anaknya sampai kuliah dan sebagainya. Caranya yang harus diberdayakan, dibuat mereka lebih baik. Dan kita harus bantu regulasi, dengan pelatihan, dengan bantuan yang murah. Jadi tergantung dengan berapa kelompok masyarakat yang berdayakan. Kaum, dunia, petani, rakyat, dan intinya itu berjuang. Ya, masyarakat Sibolga, tentunya harapan kami di sini kan kalau saya lihat masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Ayo kita berjuang bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk berjuang untuk sejahtera masyarakat. Percayalah saya, kita bergandengan tangan, kita perjuangkan masyarakat supaya bisa lebih baik kehidupannya. Disitulah Indonesia baru bisa maju.